Selamat pagi. Ya, kali ini kita ada di Taman Wisata Banyumas. Kita ada di Batu Raden. Jangan lupa yang masih standby di YouTube-ku di Charles Production. Nah, ikuti terus perjalanan kami. Kita nanti akan bermain ya di wisata Batu Raden, dan nanti kita bermain di Wabong lah. Ya, ini selamat pagi, Bapak. Dingin banget ya. Kali ini kita bersama anak-anak. Kita membawa tayo. Kita membawa tayo. Asik. Itu tayonya. Kene. Ayo tutup bareng ya. Nah, seperti di paradis mana ini ya? Oke, selamat pagi. Kita sarapan di depan Batu Raden. Oh, selfie. Wah, sarapannya di sini, bro. Di depan pesawat, bro. Ya, jangan lupa sarapan biar hati tenang. Wah, sarapan dulu. Oke. Oke, selamat pagi. Kita akan membuka gerbang Batu Raden. Ya, selamat pagi. Ini sekitar pukul jam 6. Nah, ini baru pengunjung pertama kali. Nah, ini pintu masuknya ya. Thank you.
gerak-gerak ekspresinya. Teman-teman yang ke Batu Raden belum naik jembatan, biasanya lihatnya dari bawah, dan sekarang saya naik ke jembatan ini. Nah, kita lihat sisi bawah yang biasa kita lihat dari pintu masuk Batu Raden di sana. Ya, pintu masuknya biasa di sana. Nah, untuk kali ini saya naik di atas jembatan. Nah, kalau itu ada anak-anak yang kiranya kalau mau disawer dia akan melompat. Nah, mungkin 20.000 mau, tapi saya tidak mau mengambil resiko ya. Oke. Alamnya masih asri seperti ini. Oke, bentar, ya. Let's go. Let's go. Seribu lagi. Waduh. Pelengkeling ini ya. Oke, dia coba meloncat dengan uang 5.000 rupiah. Oke, one. Jangan lupa subscribe, like, share di YouTube Charles Production. Oke, siap. Satu. Dua, tiga, us, wah raketo, hilang, tapi dia kan ngambil yang jet yang dalam ya, weh orangnya mana hilang, wah enak juga terus dinginnya, terima kasih. Menemukan anak-anak kalau di daerah mana mas, kalau yang di pantai itu Kuangkoi yang di luar Jawa itu, oke, di luar Jawa ada dengan koin. Nah gitu, walaupun kenapa ngajar, tapi di sini kita menemukan anak yang memang membuat di sini budannya hanya meloncat, tapi memang ini sudah terbiasa ya. Jangan lupa subscribe dan like YouTube-nya ya. Ditonton terus jalan-jalan kita di Batu Raden. Mau coba? Ya nanti lihat tarifnya ya. Coba gampang lihat tarifnya dulu. Ini di Batu Raden ya, ini saya naik di puncaknya tadi, kita lihat bawahnya seperti ini, suhunya dingin sekali seperti di Bungu Mayong Jepara. Jangan lupa mampir ke air terjun Suralaya Mayong Bungu, juga di air terjun Nganjok, air terjun Tempuran juga ada ya, seperti itulah. Yeah.
Parijoto ini ngopi ya. Ciko. Parijoto bro, Ranah Muria tok bro, Parijotonya berbuah bro. Ini namanya pohon Parijoto. Yang belum masak.